hari ini dimulai kembali. Rasa lelah hari kemarin belum terobati. Dan kini aku harus kembali bekerja. Aku harap hari ini semuanya baik-baik saja. Tapi kelihatannya tidak ada yang baik-baik saja. Pagi-pagi begini, untuk apa ibu bos memanggilku? Benar, tidak ada yang baik-baik saja. Pekerjaan yang kuselesaikan dengan susah payah kemarin ditolak mentah-mentah. Aku harus mengulanginya lagi. Belum lagi ditambah pekerjaan lain yang harus kuselesaikan. Aduh, apa ini maksudnya? Aku tidak mengerti. Aku tidak paham tentang grafik-grafik ini. Tak mungkin bagiku untuk mengerjakannya seorang diri. Ternyata meminta bantuan tidak menyelesaikan masalahku. Aku malah mengumpat-ngumpat dalam hati oleh karena kekurangan temanku ini. Hah? Meeting? Hah. Belum cukupkah pekerjaan yang harus kuselesaikan hari ini? Apakah tidak ada waktu bagiku untuk menyelesaikan ini semua? Sebetulnya ingin sekali aku merelakan jam makan siang ini untuk mengerjakan pekerjaan yang masih menumpuk. Tapi tidak mungkin bagiku untuk menolak ajakan makan siang dari bos besar. Thank you.
Bagiku, bos besar adalah orang yang bisa memahami pikiranku. Meskipun soal pekerjaan saja, namun aku rasa aku bisa menyampaikan apa yang ku maksud dalam pikiranku. Ya, aku tidak bermaksud mengadu atau apapun. Semuanya soal pekerjaan saja, cuma soal bisnis. Jujur, aku tidak begitu paham apa yang mereka bicarakan. Aku tidak menggubris mereka. Kepalaku sudah cukup penuh hari ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kuselesaikan. Meeting, aku tidak bisa fokus. Aku sulit untuk memperhatikan pemaparan dari temanku ini. Aku juga tidak memahami keadaan kantor yang sekarang dibicarakan. Sungguh, aku cuma ingin fokus pada pekerjaanku. Setelah ku pikir-pikir, ternyata aku banyak mengeluh hari ini ya. Dari semua pekerjaan hari ini, aku hanya bisa mengeluh untuk lelah. Tapi jujur, aku sudah berusaha sesuai dengan kemampuanku. Tapi tetap saja, aku tidak tahu apa nanti hasilnya. Tidak pernah mudah bagiku untuk menjalani hidup ini. Begitu banyak kesulitan dan juga tantangan. Aku tahu bahwa aku ini punya banyak sekali kelemahan. Bahkan aku pun angkuh. Tapi hanya Engkaulah yang mau memberikan cintamu kepadaku. Hanya Engkaulah yang selalu menguatkanku. Cintamu mengalahkan semuanya. Amor, Vincit, Omnia. Years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friend.